bulan-bulan lain sebab ini bulan yang dikhususkan urusan kenapa Allah mengkhususkan bukan urusan kita sebenarnya sebab apa yang Allah khususkan tuh ya Allah punya hikmah dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan yang ditanyakan kita Allah sudah menetapkan A lalu apa yang kita lakukan dari ketetapan Allah terhadap A ini begini? nggak bakal ditanya Allah. Nanti juga di kuburan kita nggak bakal ditanya tuh tentang kenapa sholat subuh dua rakaat tuh nggak ada gitu, nggak ada pertanyaan tuh. Allah punya puasa dia pengen bikin syariat sholat subuh dua rakaat. Jadi nggak bakal ada pertanyaan tentang itu yang ditanya tuh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ente kagak sholat subuh tuh kemana tuh yang ditanya gitu. Jadi Allah mengerjakan dengan hikmahnya. Maka kita tinggal ngikutin aja. Dan Allah dengan hikmahnya mengkhususkan di antara banyak manusia ini, Allah mengkhususkan para nabi. Di antara para nabinya, Allah mengkhususkan rasul-rasulnya. Lalu di antara para rasulnya, Allah mengkhususkan uh, ulul azminya. Di antara rasul kan ada ulul azmi itu yang lima. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh Ini kalau disingkat jadi Mimin Biar gampang hafalnya Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh Begitu Lalu di antara lima ulul azmi Allah mengkhususkan Muhammad SAW Kan begitu Di antara banyak tanah di atas permukaan bumi, Allah mengkhususkan rawdoh sebagai tempat mustajab. Di antara tempat-tempat doa yang lain. Di antara masjid yang ada di muka bumi ini, Allah mengkhususkan masjidil haram. Yang sholat di dalamnya, kata Nabi Muhammad, nilainya seratus ribu kali lipat dibanding sholat di apa namanya di masjid selain masjid haram. Gitu. Jadi Allah dengan hikmahnya mengkhususkan itu. Di antara waktu-waktu seminggu Allah mengkhususkan hari Jumat kan ya. Lalu di antara hari Jumat Allah mengkhususkan waktu akhir siang. Yang kata ulama antara Ba'da Asar sampai Maghrib. Sebagian ulama bilang yang dikhususkan tuh waktu yang pa yang sedikit yaitu ketika imam duduk di di antara dua khutbah kan begitu. Jadi Allah dengan kuasa mengkhususkan makhluknya di antara makhluk lain. Nah kita tuh diminta untuk memanfaatkan itu. Kalau bahasa anak sekolah namanya akselerasi. sebab kalau kita ngandelin ibadah yang wajib-wajib doang nih rada susah. Sholat lima waktu, kadang hmm. gue males kan ya. Subuh udah kelewat, zohor udah mau asar, asar udah mau maghrib, kadang maghrib dirapel sama Isya kan gitu. apa di jem, pulang kerja gitu tahu bakal nggak nyampe rumah tapi ilmunya siapa tahu siapa tahu nyampe ya. siapa tahu nyampe padahal tahu nggak bakal nyampe ilmu dari awal gitu siapa tahu nyampe siapa tahu lagi kosong jalanan gitu kan kagak ada yang mikir Jakarta jam 5 itu kagak macet kagak ada yang mikir begitu <laughs> cuman siapa tahu nyampe jalan akhirnya maghrib dirapel ini kalau ngandelin yang wajib-wajib doang susah. Di samping itu Allah kan memang memberikan kita apa namanya salah satu apa salah satu kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada umat terdahulu itu nggak dikasih ke kita yaitu kemuliaan umur panjang kita nggak punya umur panjang nabi-nabi terdahulu umur panjang nabi Nuh 1047 tahun umurnya ada namanya imam uh, uh, yang dulu nulis kitab Qiyamul Ramadan tuh Abu Ishaq Ayo saya, saya lupa namanya. Beliau menulis umur-umur para nabi. Di antaranya yang paling panjang tuh nabi Nabi Nuh dan nabi Ibrahim. Maka umatnya tuh mirip-mirip, umatnya mirip-mirip. Jadi nabi Muhammad umur segitu kan umatnya juga mirip-mirip. Gitu. Jadi umat Nabi Nuh tuh umat nabi-nabi yang lain tuh kalau Kiraannya kerjaannya ngegosip 700 tahun Misalnya begitu Ini masih punya 700 tahun lagi buat tobat itu gitu. Kalau kita gagal punya Maka itu Allah berikan kemuliaan lain Salah satunya kemuliaan pahala kita ini Nilainya lebih gede dari ibadahnya Kan ya Ada yang namanya Baca Al-Quran Yang kata Nabi satu huruf Pahalanya 10 kali kebaikan Alif lamim tiga huruf, alif lamim tiga puluh pahala. Umat terdahulu nggak punya itu. Begitu. Belum lagi kalau kita baca Quran sambil ngajak orang lain ikut baca Quran. Pahala yang dia dapatkan jadi nepa. Apa tuh nepa tuh? Kesalin kan? Ya. Iya kan ibadah orang yang melakukan ibadah sebab ajakan kita. Itu kan pahalanya dapat juga kita. Itu salah satu kemuliaan Allah berikan. Ada Lailatul Qadar 80 uh, ribu bulan. Kalau dikonversi itu 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan sekian hari. Coba cek dulu di kalkulator 1000 bulan. Jangan untuk hidup 83, hidup sampai ntar sore juga gak ada yang jamin. Sampai ntar sore hidup gak ada yang jamin. Tapi pahalanya udah kita dapat. Gitu. Dan ini nggak dimiliki sama umat-umat terdahulu. Tidak dimiliki sama umat-umat terdahulu. Salat duha kita dua rakaat nilainya seperti bersedekah 360 kali sedekah. Dalam hadis lain nilainya seperti ibadah haji dan umroh tiga kali. Tiga kalinya sempurna lah gitu. Kagak pakai buru-buru ketinggalan pesawat begitu. Tiga kali sempurna, sempurna, sempurna kan begitu. Jadi banyak ini. Allah tahu umur pendek bagi umat Nabi Muhammad, maka Allah kasih peluang lain. Allah kasih nih waktu-waktu mustajab, waktu-waktu di mana kita nih bisa akselerasi. Salah satunya ini bulan-bulan haram. Bulan bulan-bulan haram. Maka itu ketika masuk bulan-bulan haram ulama menganjurkan kita beberapa hal. Salah satunya adalah memperbanyak zikir memperbanyak zikir. Sebab mulut yang berzikir itu akan menenangkan hati. Hati yang tenang biasanya enteng ama ibadah. Begitu. Sebab hatinya kagak nyangkut sama mana-mana. Tapi kalau hatinya nyangkut sama urusan sono, urusan sini, urusan sono. Ibadah juga kurang enak itu. Sholat-sholat, -solat, pikiran ada aja yang dipikirin. Gitu. Patheh atau dibaca pas lagi duduk kan gitu kan iya emang macam-macam itu maka kalau banyak berzikir selain karena ini memang bulan haram ini meminimalisir terjadinya maksiat kan ya meminimalisir tersebab bulan haram bukan cuma pahala digedein tapi maksiat juga bobotnya lebih besar ibaratnya kita punya rumah ada ruangan khusus nih ada kita punya ruang depan, ruang tamu. Kita bilang sama anak kita, jangan coret-coret. Anak kita, anak kita umur tiga tahun, umur dia dua tiga tahun lagi demen nyoret Jangan nyoret-nyoret. Gitu. Kalau ketahuan nyoret, kita marah memang. Gitu. Tapi kita maklumin, sebab dia coret-coretnya di dapur. Emang wajar kalau dapur kotor, kan gitu. Tapi ada satu ruangan yang kita nggak bisa maklumin. Gitu. Sebab ini ruangan khusus nih. Kita desain ada kalau mungkin beberapa orang punya ruangan khusus. Ruangan apa namanya. Kalau dukun namanya ruangan jampi-jampi kan. Gitu. Itu khusus tuh ruangan tuh gak gampang masuk. Ada kita punya ruangan kerja kan ya. Ini backgroundnya kita bikin apa layar apa namanya. Ada gambar buku misalnya. Biar kelihatan kalau lagi si apa rapat online kelihatan orangnya kutu buku begitu. Itu kalau dia anak-anak coret di ruang tamu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau dia coret-coret di sini, oh ini marahnya lebih gede daripada marahnya di dapur. Begitu. Ini dikhususkan. Allah mengkhususkan di antara bulan-bulannya begitu. Orang di bulan lain aja kagak boleh. Eh di bulan yang dikhususin malah makin jadi maksiatnya. Kan makin murka begitu. Maka untuk meminimalisir itu adalah dengan memperbanyak zikir. Jadi mulutnya zikir mulutnya ini terus saja zikir. Dan zikir ini ibadah yang paling mudah. Tidak mensyaratkan suci daripada hadas kecil, hadas besar. Orang berhadas boleh berzikir. Begitu. Orang berhadas boleh berzikir. Kalau sholat kan kudu wudhu. Kan ya? Megang Quran, belum baca. Megang Quran aja kudu wudhu. Kan begitu. Tapi kalau zikir enggak. dia zikir bacaan subhanallah alhamdulillah nah, salah satu zikir yang dianjurkan itu istighfar beristighfar sebab dalam Al-Qur'an faqul rabbakum innahu kana gufaro. kalau orang beristighfar Allah dapat ampunan dari Allah yursidi samaa'a 'alaikum midror Allah turunkan kepada dia langit terus-terusan. Maksudnya turunin langit itu Allah nurunin hujan. Kalau Allah nurunin hujan itu berarti nurunin rahmat. Rahmat Allah terus-terusan kagak berhenti. Duit itu dompet rasanya kagak pernah kosong. Isi mulu begitu. Ya perkara isinya anduk sih kagak ada urus. Pokoknya isi mulu. <git> <git> rahmat Allah kagak berhenti berhenti terus. Yursiri sama alikum idrora. Wa bi amwalin wa banin. Dan Allah berikan dia perpanjangan daripada harta dan juga keturunan. Jadi salah satu dulu kita punya guru begitu. Saya punya guru ada orang minta apa namanya orang ustad kampung kan begitu. Ada orang datang minta amalan, minta amalan gitu, minta amalan disuruh apa namanya. Salah satu ada yang datang minta turunan. Jadi guru kami bilang rajin-rajin istighfar ya begitu. Jadi tiap minimal istighfar sehari 100 begitu. guru saya sih bukan orang yang apa model kayak apa amalan sini amalan sana begitu. Tapi kalau ada yang datang fakultu ada ayat salah satu yang Allah janjikan kepada orang beristighfar wa bi amwalin Allah panjangin rezekinya, Allah panjangin keturunannya. Wajjalnakum jannat dan Allah jadikan bagi mereka yang beristighfar jannat. Jannat itu surga. Kalau bahasa bahasa kita nih portofolionya cakep gitu. Kayak Air Petra baru jadi kan hijau tuh. Man kalau Air Petra udah lama tuh besi karatan banyak sih. Tapi kalau baru jadi kan hijau cakep kelihatannya gitu. Itu namanya jannah. Jannah tuh taman yang enak kelihatannya kan ya salah satu apa namanya kekhususan surga itu di dalamnya nikmat yang tidak ada pertentangan dengan kecenderungan kita itu namanya jannah taman atau tempat yang kita tuh serak aja begitu karena ada beberapa kenikmatan di dunia itu yang secara zahir nikmat tapi kita gagas serak gitu. kayak kita kondangan di gedung misalnya kemarin kondangan di gedung Kan kalau kondangan di gedung kan makanan mewah-mewah semua. Gitu. Cuman ada aja yang kagak serak. Gitu. Ente kagak jajalin somanya ji. Gitu. Gue tadi ngantri di situ, cuman ngeliat yang jagain kumis itu panjang banget nih. jadi kagak serak makanya itu. Padahal somay enak tuh. Cuman yang jagain kagak serak. gitu. Yang namanya surga tuh kagak ada nikmat yang kagak serak semuanya pokoknya begitu. Di dunia ini ada kan semua nikmat-nikmat secara lahir tapi ada yang enggak srek. Kalau itu fakultus beristighfar. Jadi yang pertama memperbanyak istighfar. Enak aja astagfirullah lagi di mobil astagfirullah lagi di motor kagak ma enggak enggak sampai makan waktu. Enggak makan waktu kehormatan kita gagah jatuh gara-gara banyak istighfar tuh. <laughs> Jadi enak aja astagfirullahalazim sambil jalan astagfirullahalazim begitu. Kemudian yang kedua ini kata ulama selain memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir yaitu uh, berpuasa sunnah. Dan puasa sunnah yang terjadi di bulan haram ini puasa sunnah mutlak. Artinya puasa sunnah mutlak di hari-hari lain ini pahalanya jauh lebih besar kalau terjadi di bulan haram. Yang namanya puasa mutlak tuh boleh kapan aja. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat boleh. Yang namanya juga puasa mutlak. Cuman karena ini puasa mutlak jangan hari Jumat sendirian. Jangan hari Sabtu sendirian. Kalau Jumat sekalian sama Kamisnya, kalau Sabtu sekalian sama Jumatnya, gitu. Pokoknya yang namanya puasa sunnah mutlak tuh puasa yang kagak ada mereknya begitu. Kalau tanggal 10 Muharram kan ada mereknya puasa Ashuro, biar terjadinya hari Jumat misalnya tanggal 10 Ashuro terjadi hari Jumat, kagak ada kemakruhan hari Jumat, sebab ini bukan puasa Jumat, ini puasa 10 Ashuro, begitu. Puasa Arafah, Arafah jatuhnya Jumat. Enggak ada kemakruhan puasa Jumat sebab ini bukan Jumat, ini Arafah. Tapi kalau puasa sunnah mutlak tuh kagak ada mereknya, begitu. Enggak ada hari. Pokoknya hari apa dia mau puasa, puasa begitu. Emang kenapa? Tahu lagi kenyang aja badan nih untuk puasa. Kan gitu. ya, senang selesai. Sebab dulu ada orang Al-Bahili. Ada suku namanya suku Al-Bahili. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingat orang ini pernah ketemu. Jadi kan di antara para sahabat itu kan tidak semuanya satu level. Artinya ada sahabat-sahabat Nabi yang ketemunya tiap hari. Ada yang ketemunya Jumat sekali doang. Ada yang ketemunya bahkan tahunan ketika hari raya aja. Nah ini Al-Bahil ini termasuk orang yang hampir tidak bertemu. Bertemuannya jarang setahun sekali. Ketika bertemu Nabi Muhammad kaget, nih orang Al-Bahili kurus banget. Jadi kurus, jadi tahun lalu nih nggak sekurus ini. Akhirnya Nabi Muhammad bilang ini yang bikin kurus ente siapa? Begitu. Terus kata apa namanya? Mungkin kalau orang sini jawabnya diomelin bini mulu Rasul. Nggak, gitu. orang sini kan? Ini orang Al-Bahili bilang ya Rasul saya ini sejak dulu kita ketemu tahun lalu sampai sekarang saya masih puasa. Jadi orang puasa tiap hari. Enggak pernah pernah itu libur. Enggak pernah libur. Akhirnya kurus. Lalu Nabi Muhammad karena kesian ngelihat badannya. Kata Nabi besok-besok jangan lagi lah puasa. Kalau mau puasa, puasa Ramadan aja. Gitu. Tapi orang Al-Bahir ini nawar. Ya Rasul. Kalau bahasa kitanya nih saya terjemahin. Kalau bahasa adik bukan begini. <laughs> Kalau bahasa kita ya Rasul, saya nggak punya apa-apa buat saya persembahin buat agama ini. Saya sedekah nggak banyak duit saya punya. Sholat tahajud saya nggak rajin bangun malam. Apa yang saya bisa? Jadi imam juga gak bisa. Yang saya bisa satu-satunya itu saya puasa. Maka saya manfaatin badan yang Allah berikan ini buat ibadah. Nabi Muhammad kata, Ya udah kalau emang pengen ibadah habis puasa Ramadan satu hari setelah Syawal gitu. Orang Al-Bahili ya. Rasul itu mudah bagi saya, enggak susah. Kalau gitu tambahin dua hari. Nawar lagi ya Rasul, masih sangat mudah bagi saya kalau cuma Ramadan sama dua hari Syawal. Lalu kata Nabi, ya udah tiga hari Syawal gitu. Gimana sih kita ini punya tetangga? Badannya kurus banget. Kita lagi repot-repot nih mau hajatan, mau nyunatin anak misalnya, mau gotong sini, gotong sana. Dia datang ji, apa nih yang saya bantuin? Kan kita kagak enak juga nyuruhnya kan gitu. Badannya kurus begitu, takut ngangkat lemari, dia yang kegencet sama lemari kan gitu. Kan mati lagi bantuin kita hajatan kan kagak enak. Gitu. Kita repot hajatan, ngelawat juga kan? Gitu. Kan ya kesian, perasaan begitu. Misalnya, kalau emang masih mangsa puasa bulan Ramadan tambah tiga hari Syawal lalu puasa yang tiap hari itu diganti jangan tiap hari puasa tiap harinya khusus di bulan-bulan haram aja jadi sum syahru wa salasati ayyamin ba'daha wa sumil hurum puasa Ramadan tiga hari Syawal tambah puasa tiap hari di bulan-bulan Syawal jadi sebagai ganti tiap hari yang tanpa batas, ini dibatasin bulan-bulan haram saja Maka kata ulama, ini jadi dalil nih. Sebabkan wasiat Nabi kepada salah satu umatnya berarti wasiat kepada seluruh umat. Kecuali tidak ada pengkhususan. Dan ini tidak ada pengkhususan. Maka kata ulama, puasa di bulan-bulan haram itu adalah kesunahan. Artinya tidak ada batasan puasa sunnah mutlak sama sebagaimana pu apa namanya solat uh, sholat sunnah mutlak sebelum imam naik mimbar kita udah datang jumatan jam 11, jam 12 terus ngapain itu kata ulama sholat boleh tuh tidak ada batasan sebab kan hadis nabi nya bilang begitu siapa orang yang mandi kemudian datang jumat lalu sholat semampu yang dia mampu gitu wassalamakud dirolah Kata ulama tidak ada batasan rokaat. Dua, 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 sampai imam naik mimbar tuh bisa dapat delapan rokaat. Gitu. Jadi ini perintahnya mutlak, tidak ada batasan. Maka puasa ini puasa sunnah mutlak di bulan-bulan haram ini dianjurkan. Maka itu kan ada istilah puasa rajab. Kalau mengandalkan beberapa hadis terkait rajab yang doif, ulama enggak pakai itu. Ulama pakai hadis ini. Puasa sunnah di bulan rajab termasuk bulan bulan Muharram. Jadi hari Senin boleh, gitu. Hari jadi beberapa apa nama beberapa tahun lalu kita saya begitu puasanya Senin, Selasa, Rebo. Kalau tahun ini belum mulai nih. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, libur. Nanti mulai lagi Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Sabtu Minggu libur. Soalnya Sabtu Minggu kondangan biasanya gitu. Iya kalau kondangan ngamplopin CP 200 kalau gak makan kan sayang kan begitu iya kalau boleh bungkusin sih ya bungkus, bungkus cuman gak boleh juga kudu makan di tempat ya udahlah gak usah puasa dulu libur gitu jadi sebab memang ini dan puasa itu bapak ibu yang dirahmati Allah ini apa namanya sadar atau tidak sadar tuh puasa tuh bikin kita jauh lebih takwa dibanding kagak puasa. Kalau Ramadan tuh orang-orang sering bilang lu jangan bohong lontar puasa lu batal kan gitu. padahal bohong tuh puasa kagak puasa ramadan kagak ramadan yang namanya bohong dosa gitu. bohong dosa cuman gara gara lagi puasa tuh rasanya wah kagak mau bohong nih kan gitu sayang puasa kan ya jadi puasa tuh memang betul betul membuat orang jauh lebih takwa dibanding uh, dibanding tidak puasa ada apa pernyataannya Imam Al Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa kan Nabi Muhammad mengatakan setan itu selalu menggoda manusia. Saking dekatnya itu setan, setan itu apa? Sedekat aliran darah nadinya kan begitu. Di mana ada aliran darah, di situ ada setan. Saking dekat, jadi maksudnya bukan setan ada di darah kita begitu. Saking dekatnya. Imam Al-Ghazali mengomentari kalau memang sedekat itu setan maka putusin aja jalur-jalur setan. Gimana putusinnya? Putusin dengan kelaparan. Jadi putuskan itu aliran darah setan dengan dengan lapar. Jadi orang yang lapar tuh, orang yang sedang berpuasa itu jauh lebih bisa menahan diri dari maksiat ketimbang tidak puasa. Gitu. Jadi seharian aman ini. Ini bulan-bulan haram seharian kita isi dengan ibadah. Dan hebatnya lagi puasa, orang yang tidur dalam keadaan puasa kan ibadah. Orang tua kita dulu bilang gitu, tidurnya orang puasa ibadah. Benar itu. Emang benar. Sebab orang puasa tuh jangan tidur. Dia berdiri ibadah, dia duduk ibadah, dia jahkan lagi puasa. Emang lagi puasa. Emang lagi puasa mengapain aja ibadah. Emang lagi puasa. Duduk naik motor ibadah, naik mobil ibadah naik kereta ibadah kan lagi puasa gitu jadi tidurnya orang puasa itu ibadah benar tapi jangan dibalik ibadahnya orang puasa tuh tidur jangan begitu kebalik itu tidurnya orang puasa ibadah tuh benar tapi kalau ibadahnya orang puasa bukan tidur, ibadahnya orang puasa itu menahan diri dari godaan nafsu kan <laughs> gitu. Jadi ini membuat kita sepanjang hari berpuasa. Makanya sangat dianjurkan mengisi bulan-bulan haram termasuk Muharram ini dengan dengan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga nih berzikir banyak-banyak, berpuasa sunnah yang banyak, kemudian yang ketiga yaitu sering-sering berkumpul dengan orang soleh itu juga anjuran ulama untuk mengisi bulan haram, bulan-bulan mulia. Sebab salah satu iya, karena kan apa namanya kita ini kalau bahasa apa namanya ilmu psikologi ini kan makhluk yang apa terpengaruh dengan keadaan uh, sosial, uh, sosial, sosial kan begitu. Jadi orang lagi ngumpul apa, kadang kita ngikutin gitu. Kalau bahasa anak sekarang fomo kan, <tuh> ragi rame abang ngikut. Nah, maka sebisa mungkin kondisi-kondisi itu kondisi yang memang membuat kita makin dekat kepada Allah, yang bikin kita makin dekat kepada Allah tuh ngumpul sama orang soleh, ikut sholat berjamaah, ikut majlis ilmu. Orang kalau udah di majelis ilmu tuh yang kuping yang dia dengar ayat Al-Quran, sehat ulama, hadis nabi kan ya. Mulutnya juga kejaga, nggak bakal macam-macam. Orang kalau duduk, duduk di majelis itu mulut kayaknya beku itu, susah mau ngomong gitu kan ya. Susah mau ngomong, nggak enak kalau ngomong takut uh, kurang sopan gitu. Tapi kalau nongkrongnya di kafe, di warteg kan mulut sejadi-jadinya kan ya. Semuanya diucapin itu kan ya. Semua tapi kalau lagi di majlis itu mulut kejanggang Ini saya pengalaman kan Maksudnya beberapa kali diundang Sama beberapa orang yang berbeda-beda itu ada orang yang undang saya tuh kalau di samping saya tuh ngomongnya astagfirullah, masya Allah, subhanallah. Bik. Padahal saya kayak gitu-gitu amat gitu. Man kata kagak enak ada ustadz kata <laughs> Kagak enak ada ustadz kata begitu. Padahal saya kagak gitu-gitu amat itu. Cuman itu emang kondisi kita begitu. Saya nih dengan apa namanya dengan apa namanya budaya yang ada di Jakarta tuh beberapa kali diunjang ke Jogja sama teman-teman dari Jawa itu bahasa Betawi hilang itu di situ ya, hilang betul <gayang> jadi jadi ikutan sopan sebab kita Betawi sendirian kan ya kalau Betawi rame kita kontrakin itu kan ya Betawi sendirian jadi kita mau ngomong kagak enak emang maka tempat yang bikin kita makin dekat amal itu ngumpul sama orang soleh begini Salat berjamaah lima waktu, dan majelis ilmu yang ada kita hadir itu adalah jadi kata ulama itu gimana majelis ilmu tuh layas jadi apa La, jadi suhu majelis yang tidak satu pun orang merugi di dalamnya itu adalah majelis ilmu majelis zikir maksudnya tidak merugi itu gimana dia dengar dapat ilmu dia kagak dengar tetap dapat pahala begitu orang ya yang majelis ilmu yang hadir di majelis ilmu itu dengar dapat ilmu, kagak dengar tetap dapat mahal. Karena memang Allah mencatat semua nama-nama kita nih diantara orang-orang yang duduk di majlis ilmu tanpa membedakan apa dia nyender kagak nyender, apa dia nulis kagak nulis, apa tirul kagak. Jangan ya. Inna lillahi malaikatun sayyidah. Allah punya malaikat sayang Kemana-mana kerjaannya. Ngapain? Yaltamisuna ala Nyari orang-orang yang duduk di majlis dikir Ditulis namanya. Setelah ditulis, diserahkan kepada Allah. Allah banggakan nama-nama kita di depan para malaikatnya. Allah banggain kita. Coba bayangin. Subuh kita ngaji. Zohor ngaji. Maghrib ngaji. Isya ngaji. Empat kali, lima kali nama kita disebut oleh Allah depan malaikat lama-lama kan malaikat jadi kenal gitu Ini siapa sih ke kesebut mulu kan gitu jadi kenal ntar akhirat datang kan namanya surga ada panitianya barannya kan begitu jadi orang dalam banyak kita kenalan begitu iya orang dalam banyak kita kalau di kampung nih jalan nih, di 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 rumah kita kan kalau banyak yang kenal tiap pengkolan ada yang negor kan ya mampir ji kan, gitu mampir ji apalagi kalau orangnya baik kita ditegur gitu. Iya Ji, habis sholat nih. Gue lihat pohon jambu udah berbuah nih gitu. Tungguin nanti ntar gue suruh anak gue petikin buat lo gitu. Orang kalau banyak kenal gitu. Ini kita biar dikenali nama banyak malaikat. Sering-sering ke tempat yang malaikat sering nyebutin kita. Ini salah satu majelis ilmu ini, Gitu. Sampai akhirnya malaikat berhenti nyatet. Sebab ada satu orang yang datang ke majelis ilmu. Bukan tujuannya bukan majelis. Emang kebetulan lagi nongkrong di masjid, eh ada pengajian. Apalagi Jakarta pinggir jalan begini kan masjid fungsinya multifungsi kan ya. Dari mulai orang buang air ke masjid. Orang ngadem nyari asuh, tadi pagi panas banget gitu. Pagi nyari an, pagi siang nyari asuh ke masjid. Ada ke masjid tuh orang nyari colokan. Ada bener, iya nyari colokan. Lagi mau nyolok, leh, ada pengajian begini. Gitu. Ini malaikat bingung nih nyatet apa kagak nih orang namanya. Dicatat kagak pengen ngaji, kagak dicatat ah, ada di majelis. Kata dia nanya kepada Allah, kata Allah dalam hadis kusinya faktu hum, Tulis orang itu sebagai bagian dari majelis majelis ilmu. Makanya majelis ilmu tuh benar kata ulama tidak ada yang rugi satu pun di dalamnya. Yang dengar dapat ilmu, yang kagak dengar tetap dapat tetap dapat mahal. Tapi bukan berarti saya nyuruh tidur di masjid bukan gitu. Maksudnya yang ka, yang tidur aja dapat pahala apalagi yang kagak tidur begitu. Terkait dengan puasa apa namanya Asyura, saya ini sebagai terakhir. Jadi anjurannya puasa Asyura itu di, apa, ditambahkan tanggal 9 dan juga 11. Jadi yang paling optimal tuh puasa 9, 10, 11. Sebab dulu Nabi Muhammad, dulu sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu sudah puasa tanggal 10. Orang-orang muslimnya belum diperintah waktu itu. Nabi Muhammad aja rutin tanggal 10. Sebagaimana Nabi Muhammad merutinkan puasa tanggal 9 Dhul Hijjah. Puasa hari 9 yang sekarang kita sebut puasa Arafah. Sampai akhirnya datang ke Madinah, barulah di Madinah itu Nabi Muhammad nyuruh tanggal 10 kita puasa. Akhirnya jadi kewajiban. Jadi awal kewajiban puasa sebelum Ramadan itu puasa tanggal 10 Ashura. Nah kan nyampe -nya tanggal 12 Rabiul Awal nyampe Madinah. Ketemu Muharram lagi kan tahun depan jatuhnya 11 bulan. Nah itu Muharram pertama di Madinah orang-orang puasa. Puasa wajib sebab tanggal 10 jadi puasa wajib. Setelah bulan Muharram puasa wajibnya satu hari selesai. Masuk bulan Rabiul Awal sampai ketemu bulan Syaban di bulan Syaban itulah baru turun perintah Ramadan. Jadi puasa Muharram di apa diturunin kewajibannya jadi sunnah, kewajiban baru puasa bulan bulan Ramadan. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, ini kalau dari kasusnya sih ceritanya tahun terakhir Nabi Muhammad uh, hidup. Artinya ini kasus apa hadisnya setelah tahun ke tahun ke-10 setelah hijrah. Nabi Muhammad melihat banyak orang-orang Yahudi Madinah puasa tanggal 10. Kata 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 Nabi Muhammad, "Mabikum tasumun?" Kata orang Yahudi, Firaun. Ini hari Nabi Musa diselamatkan dari Firaun. Maka kita puasa." Nabi Muhammad bilang, "Nahnu awla bihi minhum. Kita ini lebih dekat ke Nabi Musa dibanding mereka." kita ini lebih utama artinya kalau mereka menghormati Nabi Musa kita lebih layak untuk menghormati maka kalau gitu lau istu fi qabilin la asumman kalau saya hidup nanti sampai tahun depan saya bakal puasa tanggal tanggal 9 akhirnya tanggal 9 itu ditafsiri oleh banyak ulama sebagai pembeda maka karena tujuannya pembeda kata ulama kalau begitu dimaksimalin aja sembilan, sepuluh, sebelas gitu. Jadi sembilan, sepuluh, sebelas ini sel selain sebagai pembeda kata Imam Ibn Hajar al asqarani sekaligus untuk menghindari kesalahan ruyah. Ruyah yang awal bulan tanggal satu tuh bisa jadi yang orang puasa tanggal sepuluh tuh belum tanggal sepuluh gitu bisa jadi itu masih tanggal 9. Makanya tanggal 11 puasa biar ketemu. Atau bisa jadi itu udah kelewatan tuh. Bisa jadi itu tanggal 11, maka tanggal 9 puasa itu 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 kata Imam Ibn Hajar. Selain untuk pembeda tapi juga untuk memberikan kemungkinan adanya kesalahan ru'yah di awal di awal bulan. Jadi kita tetap dapat tanggal 10-nya itu dapat pas begitu. Tapi apapun itu ini sunnah. 9, 10 sunnah, 10, 11 sunnah, 9, 10 aja, 10 aja juga sunnah. Artinya saya nggak bisa Ustaz kalau tiga hari, dua hari aja boleh. Saya nggak bisa Ustaz, apa namanya, sebelasnya, 9, 10 juga boleh. Atau 10 aja Ustaz, nggak apa-apa. Nggak puasa juga nggak apa-apa, orang sunnah kok. Gitu. Jadi nggak puasa. Ada tahun kemarin nih, saya nggak tahu dia bercanda apa beneran. Saya tadinya mau puasa tanggal 10 Ustaz. Terus kenapa? Man katanya kalau tanggal 10 dong mirip kayak Yahudi katanya begitu. Akhirnya saya gagap puasa katanya Ini mah alasan doang kali. Dia ngomong. iya mungkin anak orang, -orang dekat sama saya jadi ngobrolnya se sekenanya. Katanya tanggal 10 mirip sama yang Yahudi katanya. Ya udah saya gagap puasa lah. Jadi itu anjurannya. Nah tentang apa namanya santunan yatim ini ibadah yang baik kalau memang bisa santunan itu dilakukan rutin ya tiap bulan begitu jangan hanya di tanggal 10 tapi kalau tanggal 10 memang memanfaatkan momen ya baik-baik saja tapi saya termasuk yang ini nih yang kurang setuju kalau tanggal 10 itu sering disebarkan hadis itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu man masaros sayatimin yauma asyura Ghafarallahu kan gitu. Siapa orang yang mengusap pala anak yatim tanggal 10 Asyura, maka Allah ampuni dosanya sebanyak rambut yang dia usap. Ini hadisnya kagak suahi. Bahkan beberapanya menyebut hadis palsu. Ada di kitab Tanbihul Gufirin. Hadisnya lemah. Bahkan dikatakan palsu. Sebab ini kurang masuk akal. Ya kalau yang diusap punya rambut. Kalau yang ayatimnya kagak punya rambut bagaimana? kan kesiannya itu orang udah nyumbangnya gede dapat yatimnya botak kan susah. jadi ini maksud saya anjuran ini jangan diselipin pakai hadis-hadis yang palsu begitu kayak Ramadan kan ada manha man, ha, man Ramadan siapa orang senang masuk bulan Ramadan haramullahu jasadahu ala nira. Allah haramkan jasadnya dari api neraka gitu ini kan hadisnya palsu bukan cuman muslim sih yang senang masuk orang cek juga senang masuk Ramadan orang dagangannya bakal laku dia tahu kan itu masa iya masuk surga nih yang sunat dia kagak kan justru kan sebaliknya ada beberapa kita punya teman muslim kalau Ramadan tuh geleng-geleng dia Ustaz. aduh Ustaz. udah Ramadan lagi utang belum kebayar cicilan banyak udah lebaran baju baru lagi sudah kan jadi kagak ada ukuran senang atau kagak senang dan ini hadis banyak banget di, di sampai naik mimbar Jumat kan ada beberapa khotib Jumat tuh menyampaikan itu dan itu harusnya di apa namanya harusnya di apa di di stok ma untuk apa namanya hadis-hadis uh, palsu itu ta Allah taala mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang subhanakallahumma wabihamdika asyhadu la ilaha illa anta As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang telah menyaksikan kajian ini. Semoga kita dapat terus bersama-sama mengejar ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan lupa untuk subscribe channel Masjid Darut Tauhid Jakarta. Agar Anda selalu mendapatkan pembaruan terbaru tentang kajian-kajian Islami dan kegiatan-kegiatan lainnya.